3. Mengganti huruf swad menjadi huruf sin. Misalnya ketika membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, sahabat detik yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tahsin bacaan surah Al-Fil. Baiklah, kita melanjutkan pada ayat yang ketiga, yaitu wa arsala 'alaihim thayran ababil. Pada kalimat wa arsala 'alaihim, kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya, yang pertama adalah tidak memanjangkan bibir dengan sempurna pada huruf waw. Misalnya ketika membaca wa arsala, bukan wa arsala. Sekali lagi wa arsala, bukan sekedar wa arsala. Kesalahan kedua, menebalkan huruf hamzah. Misalnya ketika membaca wa arsala, bukan wa arsala. Sekali lagi wa arsala, bukan wa arsala. Ketiga, memanjangkan bibir pada huruf ra bertanda sukun. Misalnya ketika membaca wa arsala, bukan wa arsala. Sekali lagi wa arsala, bukan wa arsala. Keempat, mengganti huruf ain menjadi huruf hamzah. Misalnya ketika membaca alaihim, bukan alaihim. Sekali lagi alaihim, bukan alaihim. Kesalahan kelima, mencampurkan bunyi e pada huruf lam. Misalnya ketika membaca alaihim, bukan alaihim. Sekali lagi alaihim, bukan alaihim. Berikutnya pada kalimat ghayrun ababil. Kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya, yang pertama adalah kurang menebalkan huruf o. Misalnya ketika membaca ghayrun, bukan sekedar ghayrun. Sekali lagi ghayrun, bukan sekedar ghayrun. Kesalahan kedua, berlebihan membaca gunnah pada bacaan idhar. Misalnya ketika membaca ghayrun ababil, bukan ghayrun ababil. Sekali lagi ghayrun ababil, bukan ghayrun ababil. Selanjutnya pada ayat yang keempat, yaitu tarmihim bihijaratin min sijjil. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca ayat ini, yang pertama adalah tidak menyempurnakan panjang gunnah pada bacaan ini. Misalnya ketika membaca tarmihim bihijaratin min sijjil, bukan sekedar tarmihim bihijaratin min sijjil. Sekali lagi tarmihim bihijaratin min sijjil, bukan sekedar tarmihim bihijaratin min sijjil. Kedua, pada kalimat tarmihim, kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya yaitu menebalkan huruf ta. Misalnya ketika membaca taumihim, bukan tormihim. Sekali lagi taumihim, bukan tormihim. Ketiga, pada kalimat bihijabatin, kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya yaitu mencampurkan bunyi e pada huruf ba dan ha. Misalnya ketika membaca bihijabatin, bukan behijarotin. Sekali lagi behijarotin, bukan behijarotin. Keempat, pada kalimat min sijjil, kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya yaitu keliru mentasdikkan huruf jim. Misalnya ketika membaca min sijjil, bukan min sijjil. Sekali lagi min sijjil, bukan min sijjil. Berikutnya pada ayat yang kelima, yaitu
faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya, yang pertama adalah mengganti harokat fathah pada huruf jim menjadi tanda sukun. Misalnya ketika membaca faja'alahum, bukan faja'alahum. Sekali lagi, faja'alahum, bukan faja'alahum. Kesalahan kedua yaitu mengganti huruf ain menjadi huruf hamzah. Misalnya ketika membaca ka'asfin, bukan ka'asfin. Sekali lagi, ka'asfin, bukan ka'asfin. Ketiga, mengganti huruf shad menjadi huruf sin. Misalnya ketika membaca ka'asfin, bukan ka'asfin. Sekali lagi, ka'asfin, bukan ka'asfin. Keempat, tidak memanjangkan bibir dengan sempurna pada huruf yang berharokat dhammah dan huruf waw. Misalnya ketika membaca ma'kul, bukan sekedar ma'kul. Sekali lagi, ma'kul, bukan sekedar ma'kul.